Sancaka dan itu Enim, adiknya Tanjung. Aku harus membantu mereka. Sancaka! Hah? Gede! Gede! Jangan mendekat! Hah? Kenapa Sancaka? Kenapa aku tidak boleh mendekat? Jika kamu mendekat, kamu akan terikat seperti kami! Segera pergi dari tempat ini! Jika tidak, kamu tidak akan bisa kembali ke dunia asal. Aku tidak bisa meninggalkan kalian begitu saja. Apa yang harus aku lakukan untuk menolong kalian keluar dari tempat ini? Aku akan lebih mendekat. Jangan, Gede. Jangan. Ada medan magnet menarikku. Gede, segera mundur sekuat tenagamu. Baik. Aku sudah tidak tertarik, Sancaka. Enim, apa yang terjadi? Ini adalah batu yang memberikan energi untuk gua ini. Betul, Gede. Sehingga banyak hal yang aneh yang terjadi di dalam gua ini. Enim, aku bertemu dengan kakakmu di dunia nyata. Dia menceritakan kalau kamu yang pertama tertarik ke dalam dunia ini. Betul, Gede. Kami sedang ditugaskan untuk membantu membawa rangkaian batu bara. Tetapi ketika kami sampai di dalam gua ini, tiba-tiba terjadi gempa. Lalu keluar batu bercahaya. Untung aku masih sempat melepaskan kabel multiple unit yang tersambung dengan Tanjung. Sehingga hanya aku saja yang tertarik ke sini. Lalu batu apa ini yang kalian tarik? Ini adalah pusat kekuatan dari gua ini. Pada saat aku masuk, batu ini tidak sebesar ini. Akan tetapi, karena ada yang menggunakan kekuatannya, batu ini semakin membesar. Sehingga aku tidak bisa menahan beban batu ini. Karena aku lokomotif pertama, aku mempunyai kuasa untuk menarik energi lokomotif lain untuk membantuku menarik batu ini. Betul, Gede. Ketika kita menggunakan energi dari gua ini untuk berteleport, batu ini semakin membesar. Sehingga ini menarikku masuk ke dalam gua ini. Lalu kenapa aku pun tertarik ke dalam dunia ini? Aku merasakan energi yang sangat besar dari dalam tubuhmu, Gede. Apa mungkin karena aku menggunakan mesinmu, Sancaka? Itu bisa saja terjadi, Gede. Apa yang akan terjadi kalau batu itu terjatuh menyentuh dasarnya? Jika batu ini mendekat ke dasar,
akan terjadi gempa di dalam gua ini. Bahkan jika batu ini terjatuh, gua ini akan hancur. Hah? Maka semua yang ada di dalam gua ini akan terkubur dan hancur? Betul, Gede. Aku tidak akan membiarkan batu ini jatuh dan hancur. Karena kakakku satu-satunya ada di dalam gua, menunggu diselamatkan. Betul, Enim. Bahkan ada Balangsir, lokomotif yang menyelamatkan hidupku. Bangun, kamu akan terlambat untuk melangsir rangkaian Samba. Kru, apakah kamu dengar? Akhirnya kamu bangun. Ayo segera menuju stasiun pertama. Samba sudah menunggu rangkaiannya di sana. Kru, kenapa kamu diam saja? Ayo segera berangkat. Aku tidak akan berangkat. Hah? Kenapa kamu ini? Aku sudah berangkat berdinas. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku akan tetap kehilangan sahabatku. Aku sekarang memilih diam. Kamu memang sudah rusak, Kru. Pasti ada yang tidak beres dengan dirimu. Baiklah, aku akan menghubungi pusat untuk memberitahukan kalau kamu ada kerusakan. Samba, maafkan aku. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Hah? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada lokomotif yang menggunakan kekuatan ini lagi. Sancaka, Enim, batu itu sepertinya membesar. Bangun, kamu akan terlambat untuk melangsir rangkaian Samba. Kru, apakah kamu dengar? Hah? Gede, Sancaka. Aku melihat mereka dalam bahaya. Sepertinya karena aku menggunakan kekuatan dalam gua ini. Aku harus melakukan sesuatu. Kru, kamu kenapa? Dasar lokomotif aneh. Mau kemana kamu? Aku harus mencari cara agar Samba tidak berangkat berdinas. Aku akan menggantikan dia berdinas agar aku bisa menghindari kecelakaan itu.
Hah? Apa yang terjadi? Kenapa kompresorku meledak? Berhasil! Hai Samba, hah? Apa yang terjadi? Kenapa kompresormu bocor? Aku tidak tahu, Bro. Mungkin ada korosi yang menyebabkan kompresorku pecah. Apa yang harus aku lakukan? Hari ini aku harus berdinas. Samba, untuk lebih amannya, segera ke depo untuk memeriksakan kerusakanmu. Tapi bagaimana dengan tugasku? Tenang saja. Biar aku yang menggantikanmu berdinas. Hah? Terima kasih, Krup. Kamu menyelamatkan hariku. Sudah, segera menuju depo. Aku akan segera berangkat membawa rangkaianmu. Aku sudah terlambat. Baik, Krup. Hati-hati di jalan. Semoga aku bisa menyelamatkan Samba. Aku akan menjalankan rangkaian ini sesuai dengan jadwal yang sudah diatur. Ini sangat berat, Emin. Aku mulai tertarik ke belakang. Bertahan, Sancaka. Jika batu ini sampai terjatuh, kita semua akan mati. Bisa membiarkan mereka. Aku harus membantu mereka, apapun yang terjadi.